macam mana pendapat saya, bagi saya peranan wanita ni banyak juga bersandarkan kepada kesedaran lelaki itu sendiri. Let's say if you, okay, pendapat saya peranan wanita tu banyak juga bersandarkan kepada kesedaran lelaki itu sendiri. Let's say if you wanted to empower the women, the man have to let us. Okay. So lagi-lagi dalam era globalisasi sekarang, kita lihat wanita banyak menghadapi ancaman seperti peranan wanita, seperti keganasan rumah tangga, and then peranan wanita tu sendiri dalam rumah tangga, lepas tu kes pembuangan bayi dan sebagainya. So persoalan saya, bagaimanakah kita nak memperkasakan peranan wanita selain daripada bidang ekonomi, bidang politik dan bidang seni itu sendiri? Bagaimana kita nak memperkasakan wanita untuk sedar yang mereka menghadapi ancaman tersebut, dan dalam masa yang sama mengumpul kesedaran pada pemuda untuk sama-sama membantu wanita menghadapi ancaman-ancaman sebegini? Alright, itu je. Sheila. Terima kasih Sheila. Okay, Sheila bagi tahu tadi maksudnya ancaman-ancaman ataupun cabaran lah sebenarnya kita boleh katakan. Sebenarnya cabaran untuk memperkasakan wanita tu sebenarnya boleh saya simpulkan pada beberapa cabaran lah. Yang pertamanya dari segi pandangan masyarakat. Kita nak lelaki sebab perempuan ni tak boleh jadi pemimpin ke depan lah. Itu pandangan masyarakat. Okay? Yang keduanya, limitasi masa. Maksudnya wanita ni ada masa yang terhad. Dia ada, dia seorang ibu, dia seorang isteri, dan dia juga seorang anak kepada ibu bapanya. Dan masa yang terhad itu perlu dikongsikan dengan keluarga. Where else? Man. Senang je. Dia kalau nak keluar rumah, dia just keluar. Tetapi untuk wanita, kita nak perlu pastikan anak kita masak. Yang I'm sure, yang dalam ni pun, saya nampak Hazrina Bergam kat sini. Saya nampak dalam Facebook dia mempunyai ramai anak lelaki. Dan sebelum dia datang sini, I'm sure dia dah settle dah anak dia dulu. That is limitasi sebagai seorang apa nama ni, pemimpin. Dan yang ketiganya dari segi interpretasi agama. Maksudnya kalau dulu, maksudnya selalu yang kita dengar PAS kata tak boleh wanita jadi apa nama ni, pemimpin ataupun jadi wakil rakyat, kan? Tapi hari ini dia yang berkumpul pun sama nak meletakkan wanita sebagai calon. Yang mana yang interpretasi agama ni dah kita tak jarang dah dengar, tapi masih lagi tak ambil kira. Dan yang keempat, cabarannya dari segi keuangan. Keuangan perempuan ni sebagaimana kita tahu ialah dia banyak tugasan dan juga banyak dia punya cabangnya. Sebab itu limitasi dari segi kewangan, kekangan daripada segi kewangan juga perlu diambil kira dalam jadi seorang pemimpin. Dan saya kira cabaran-cabaran ini sebenarnya memberi kesan dan impak kepada seorang wanita itu untuk ke hadapan tanpa sokongan dan dorongan yang kuat daripada semua pihak, bukan hanya daripada lelaki. Sebab itu saya bagi tahu tadi, the strategy. Sebab itu kita kena ubah minda masyarakat kita. Ubah bagaimana? Dengan penerimaan bahawa pemimpin wanita kalau diberikan tugas, kalau diberikan peluang, dia boleh buat dengan lebih baik lagi daripada lelaki. Dan kita patut bersyukur bahawa ni Zara Farron yang baru dilantik sebagai CEO SSM punya CEO. Dan kita nak lebih ramai lagi wanita yang perlu diberi tempat untuk sama-sama dalam membuat dasar, membuat keputusan, dan juga di dalam apa juga kehakiman ke, kita nak lebih ramai hakim wanita, kita nak lebih ramai lagi pendidik, lecturer, profesional di kalangan wanita. Dan itu adalah antara cabaran. Dan strategi-strategi perlu dibentuk. Sebab kalau kita sendiri tak open mind, kita tak buka minda kita dan tak beri peluang kepada wanita ini, I'm sure kita sendiri pun sama-sama akan jadi sebagaimana orang dulu yang tak appreciate wanita. Ada lagi yang mudah. Kadang-kadang wanita sendiri tak support wanita. Sebab itu wanita sendiri tak support wanita, perempuan sendiri tak support perempuan. Macam mana lelaki nak support perempuan kalau sekiranya ada kandidat daripada menolak faktor parti
lah eh. Sebab itu kalau ada calon daripada wanita untuk dijadikan sebagai tap, kalau bukannya parti politik tetapi kalau ditempatkan untuk dalam sebuah syarikat ataupun organisasi yang besar, we as a women should support women. And kita pun kena lobby sikit lah. Bab lobby ni kita mungkin boleh belajar daripada sahabat-sahabat kita yang lelaki sebab mereka memang pandai ayat dan sebagainya. Itu perempuan bab mengayat lain kan. So maksudnya benda-benda macam itulah yang jadi part of strategi kita. Assalamualaikum. Saya Azura Baduri dari Puteri Setiawangsa. YB, saya ingin bertanyakan satu soalan. Kekuatan puteri menjadi rangka kepada pemangkasa wanita, setuju atau tidak? Jika setuju, mengapa pelapis wanita hari ini tidak ramai daripada puteri? Apakah pemangkasan wanita itu dilihat berpunca daripada... Hello? Apakah pemangkasan wanita itu? Wanita itu dilihat berpunca daripada orang-orang lama di dalam wanita yang memegang tapuk berapa punya nama di dalam wanita sendiri. Kita lihat bahawa daripada awal penubuhan puteri, nak menubuhkan puteri juga mendapat tentangan daripada pihak sayap wanita, yang mana pada ketika itu Datuk Azalina menghantar beberapa ulu balangnya yang hendak untuk bertemu dengan ulu balang wanita dan mereka berbincang dan akhirnya setelah melobi dan juga melalui pendekatan yang digunakan oleh pemimpin lama dalam puteri, akhirnya Tun Dr. Mahathir sewaktu di PWCT telah mengumumkan bahawa puteri is a part of family UMNO dan juga diterima sebagai salah satu sayap kanan dalam UMNO. Dan penerimaan wanita pada awalnya mendapat tentangan dan mereka tidak boleh menerima langsung adanya puteri, tetapi bukan semua. Tetapi hari ini kalau kita lihat, ramai di kalangan pemimpin puteri yang kini membarisi yang menjadi pemimpin utama dalam pergerakan wanita di bahagian-bahagian. I can say about more than 10 daripada kepimpinan puteri Exco Puteri Malaysia yang dulu dah bersama dengan kepimpinan puteri wanita UMNO bahagian. Dan ini adalah proses. Memanglah kita cakap kadang-kadang mereka tak terima, tetapi puteri juga perlu tahu bagaimana nak membawa diri untuk bersama-sama absorb di dalam pergerakan wanita. Dia ni sebuah sayap yang penuh dengan orang cakap dengan ibu dan juga kakak-kakak. Kalau kita masih lagi bawa cara puteri kita, kepimpinan dalam puteri, maka awal-awal dah kena sembelih kan. I mean, banyak berlaku, kawan-kawan banyak juga yang bagi tahu. Tapi saya bagi tahu pada mereka bahawa keadaan hari ini ada dah lebih baik daripada 5 tahun lepas, 10 tahun dulu. WS dulu tak ada tempat pun untuk mereka bersama menjadi kepimpinan utama, jadi ketua wanita bahagian. In fact, Datuk Nuraini now pun duduk di dalam Exco Wanita Malaysia. Magna pun, Ketua Puteri Johor pun dah dalam Puteri Malaysia. Azita, bekas Ketua Puteri UMNO Pahang dan juga PSU Puteri UMNO Malaysia pun dah sama-sama duduk di dalam pergerakan wanita. And Kak Ijat ini adalah seorang yang saya lihat yang boleh dibawa berunding. Dan banyak lagi sebenarnya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana untuk melatih pemimpin kita supaya dapat terus mengikut rentak wanita. Dan apabila dah dalam wanita, barulah kita bawa rentak kepimpinan orang muda di dalam sayap wanita. Dan perlunya juga kita bisik-bisikkan dan terus melobi bahawa sebenarnya sayang kalau tak diterima pemimpin puteri yang dah, maksudnya dah jadi ketua puteri bahagian. At the end of the day, tiba-tiba tak jadi apa pun, wanita tak masuk, UMNO bahagian pun tak ada. Jadi sayang bakat mereka itu terbiar dan akhirnya mereka membawa diri. Dan ada juga keadaan yang mana mereka dah tak bersama dengan UMNO pun tapi itu kesnya sangat rare lah. Saya nak tanya juga, boleh tak? But it's a two-way session. It's a two-way session, right? Okay, pada pendapat you all, pada pendapat you all, adakah hari ini, saya nak tanya guys lah, saya nak tanya lelaki lah, perempuan bila saya nak tanya, except to Zaidil. Zaidil saya dah tahu jawapan dia apa. To guys, adakah you all menerima sekiranya di tempat you all ada calon wanita? Anyone can answer?
lagi tak ada masalah dari segi nak terima calon wanita atau calon puteri di tempat masing-masing lah. So apa yang dah dipilih, senarai nama yang akhirnya keluar sebelum pilihan raya tu memang apa yang patut disokong. Cumanya kalau kita tengok daripada konteks sekarang, dia tak nampak dinamik sangat antara lelaki dan wanita dari segi macam tu. So maksudnya mungkin dari segi faktor tak kenal calon, atau mungkin dari faktor yang tak nak wanita tu diletakkan di situ semata-mata. Sama macam kita tak nak orang muda diletak semata-mata sebab dia orang muda, kita juga tak nak wanita tu diletak semata-mata sebab dia wanita. But kalau daripada all the way build up towards election tu, memang calon tu dah di dah mula jadi ikon, dah mula ada preparation and whatnot. So dia jadi calon bukan sebab dia calon muda, dan dia jadi calon bukan sebab dia calon wanita. So secara generalnya memang tak ada masalah, cuma tak nak semata-mata wanita atau semata-mata muda lah. Tu daripada pendapat. Thank you Izlan. Yang pasal apa nama ni, pendapat tentang pembahasan wanita, yang mana kita lihat bahawa kalau pun kita tengok trend sekarang ni, memang betul ni campur juga lah dengan Zaidin punya pandangan tadi. Sebab yang akan datang ni, yang kita lihat bahawa yang appreciate more wanita adalah pangkatan di bawah pangkatan pangkam. Contoh Kerajaan Selangor pernah melantik 4 orang wanita sebagai exco kanan di dalam Kerajaan Negeri Selangor. Dan trend tu kita khuatir kalau UMNO ataupun Barisan Nasional sendiri tak sama-sama highlight ataupun terus memperkasakan wanita, kita akan dilihat bahawa tidak memperjuangkan nasib wanita, dan akhirnya mereka akan lebih suka pergi kepada pangkal yang dilihat lebih appreciate dan menilai wanita itu dengan lebih baik. Yang keduanya, dari segi meletakkan calon, kadang-kadang apabila calon wanita, maka calon yang bertanding pun diletakkan wanita. Dia bukan diletak berasaskan gender, bahawa perlunya ada calon wanita mewakili sebuah kawasan itu dan untuk memenuhi tuntutan ataupun sebagai menyahut 30% dan sebagainya. Tetapi disebabkan bagi mencapai kemenangan, sebab nak wanita bertanding dengan calon wanita. Dan yang ketiga, lebih buruk lagi apabila diletakkan calon wanita itu di tempat yang kalah. Kita boleh tahu kalah. Diletakkan calon wanita itu di tempat yang kalah. This is so bad for us, untuk wanita. Sebab kita dah tahu dah tempat tu memang hitam kaum-kaumnya. Why meletakkan wanita? Seolah-olah wanita ini dijadikan sebagai alat, dijadikan alat, dah kalah dan you letak. Dan ini yang kita tak nak. Dan kita, dan saya selaku Ketua Puteri juga akan menjadikan ini sebagai teras perjuangan puteri untuk melatih dan juga melahirkan lebih ramai lagi calon ataupun kandidat yang baik-baik di tempat yang baik, yang boleh menang, pastinya menang, bagi membawa terus aspirasi suara wanita. Dan thank you Zaidin. Sebagaimana yang Zaidin sebut tadi, that one memang menjadi, saya tahu bahawa perlunya Pergerakan Puteri memperjuangkan nasib-nasib ibu tunggal dan sebagainya, which I said earlier, melalui Puteri juga. Sebab saya dah jadi wakil rakyat, jadi kita tahu betapa sukarnya golongan wanita ini untuk mendapatkan pembelaan. Dan sebab itu, I cannot do it alone. Sebab itu saya memerlukan tim bersama-sama. You've heard about apa yang Zaidin bagi tahu tadi. Itu memang menjadi keperluan, dan mereka perlukan pembelaan. Sebab itu saya mengajak bahawa puteri, sekiranya ada kes ini, bukan hanya saya boleh keluar statement. Yes, saya boleh, tetapi takkan hanya Ketua Pujak Malaysia saja boleh keluar statement. Esko, saya buka, saya bukannya jenis yang menghadkan keupayaan atau saya nampak potensi seorang esko saya yang boleh ke depan. Saya tak hadkan. You all boleh move on, boleh cakap apa saja. Kalau kata tak nak terikat dengan pejabat, ini adalah pendapat peribadi saya. Dan begitu juga dengan ketua-ketua pertimbangan ataupun pimpinan ataupun mana-mana aktivis, supaya kita dilihat relevan. Memperjuangkan hak-hak asasi wanita, memperjuangkan nasib wanita, memperjuangkan nasib ibu yang terinaya, anak yang terinaya. Dan supaya mereka tidak beralih kepada kumpulan lain, Sisters in Islam, JAC dan sebagainya, yang
dilihat lebih memperjuangkan hak-hak asasi wanita. Kita pun nak lihat putri pun sama-sama membicarakan tentang permasalahan dan membela mereka ini. Jadi sama-sama kita ambil komen yang positif daripada Zaidin. That's why saya cakap dia pencinta wanita. Terselah dalam komen yang tu tadi. Thank you Zaidin. Assalamualaikum. Nama saya Anis Khalidi daripada UPN. Saya nak kata soalan tak pasal macam I just want to pass my opinions. Saya pun bukanlah macam pergerakan piano, tapi macam baru nak berjinak ke. Okay, first pasal persepsi. So selama ni persepsi kalau saya sendiri pun dapat puas nampak piano lebih kepada macam sayap yang hanya membantu je. Dia tak ada keterampilan. So saya rasa it's time untuk pun Puteri UMNO go for education policy, just like what opposition do. Sebab saya sebagai seorang mahasiswa, saya banyak join yang political education program host by opposition. I just wanted to grab their knowledge. And lagi satu, saya rasa yang titik pertemuan yang tadi yang kakak-kakak tu cakap, titik pertemuan dia adalah seorang yang berkenalan menarik with friends. Okay, honestly, if you know, Diana Sofia tu dia rupa je. Saya memang, tak adalah macam voice, dia punya opinion pun is not that macam hebat gila pun. So, okay, and then pasal melatih rahim lah. I'm talking about our actual DAP tau. Melatih rahim, you look at dia punya Twitter pun, nothing. Dia just promote buku dia tu je. So, what I'm saying is, you need to, kenalah, memang 2012 sex sells, okay? You have to sell your peers. So, macam, and then another one is Rara Osman Sepura. Oh, come on, dia hanya rupa je. Only, saya pun dah lah macam, okay, nak tanya dia, I wanted to know apa yang diperjuangkan dari itu, but nothing, zero. So, but unlike kakak-kakak Puteri UMNO yang saya kenal, from, especially from Tunas, I mean, saya lebih suka, okay, dia agak brand, dia agak opinion, tapi tak diperkenalkan sebagai front face. I think it's high time untuk Puteri UMNO kenalkan high face. And like I said just now, okay, kalau macam kata titik pertemuan tu, bagi saya KC adalah titik pertemuan. Why? Because he got looks and brain. So, Puteri UMNO pun kena produce the leader macam tu juga. And then sebab selama 14 tahun Puteri UMNO dah terlampau lama sangat dan pergi dalam volunteerism. So it's time to go further, political education. That's the my key point. Thank you. Thank you, for your opinion. Cuma yang Kak Imi nak tambah untuk Suinas tu. That's why my intention untuk buat Suinas ni untuk tap the new faces of Puteri UMNO and the new faces of young leaders for the future. Sebab itu Suinas ini sangat penting juga dia punya peranan. Dan saya dimaklumkan bulan 3 ni akan pergi jelajah ke universiti untuk melihat potensi-potensi dan juga pemimpin-pemimpin yang boleh kita jadikan sebagai anak muda yang boleh mewarnai politik Puteri UMNO dengan lebih baik dan juga lebih berkesan pada masa depan. Dan sebab itu juga your point tu which is true. Sebab tu saya dalam nak group my ESCO di dalam Puteri UMNO Malaysia. Sebab it's not easy for us. Sebab 80% of the faces dalam ESCO Puteri UMNO Malaysia ni adalah baru. Dan sebab itu saya menekankan tentang latihan dan penghadiran which meet dengan AHI punya purpose. Dan I'm very bersyukurlah pada malam ni sebab dengan kehadiran saya pada malam ni dan sebagaimana Azwar Pro bagi tahu tadi, ini adalah tempat untuk kita melatih pemimpin-pemimpin utama. We have to move forward. Whatever cabaran ataupun rintangan ataupun apa juga kemahiran yang diberikan, we have to move forward. Dan kita tak boleh buat seorang diri, tetapi mesti ada satu pasukan. Pasukan itu siapa? Pasukan anak muda dalam UMNO. Macam awak, kalau belum ada belum register sebagai puteri, you can come on board dan bersama dengan kami dan untuk melahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin, pelapis-pelapis orang muda di dalam UMNO itu sendiri. Thank you.